Yo, what's up guys? Selamat malam. Sekarang nge-live lagi. Maafin ya kalau kita sering live. Sekarang hari ini topiknya adalah Father's Day. Father's Day itu hari ayah. Jadi saya ucapkan untuk semua ayah-ayah di dunia, ya, selamat hari ayah. Buat Babe Caca ya, Babe selamat hari ayah. Ya, Babe Caca itu bapak saya, bapak sambung saya. Ya, buat Agung yang sudah berpulang, rest in peace, ya. Agung, ya. Diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, amin. Ya. Agung. Selamat dari ayah semuanya, buat teman-teman semuanya yang masih punya ayah, dijaga, disayangin, luangkan waktu setiap hari untuk ayah, bapaknya, ya, sayangilah bapak kalian, ayah kalian, sewaktu masih ada, ya, soalnya kalau misalnya orang tua kalian sudah berpulang, sakit yang tidak bisa diobatin adalah sakitnya menahan rindu orang. Sakitnya yang tidak bisa diobati itu, sakit yang sangat berat adalah sakitnya ingin bertemu, rindu sama orang yang telah berpulang. Oke, gitu guys. Bella Barbie, halo Bella Barbie. Neng Bella, sehat-sehat terus Bella sayang ya. Bella Barbie, biduan luar biasa. Sambil menanti waktu kita feeding kucing stray, ya di luar pun lagi gerimis. Apakah ada suaranya? Babuci, Bebe, ada? Ya. Buat ayah-ayah semua, segenap ayah. Agung, di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Lagu ini untuk semua ayah di dunia, buat bapak-bapak semua. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan
jalan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Ayah, Bapak, Akung, engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Lagunya untuk Akung saya yang sudah berpulang ya, dan ayah itu memang tidak melahirkan kita. Yang melahirkan kita adalah ibu, dan ayah memang tidak melahirkan kita, tetapi suara ayah itu yang bikin kita tenang. Bisikan suara ayah itu yang bikin kita tenang saat kita pertama kali lahir di dunia. Yap. Dan ayah itu tidak menyusui kita waktu kita masih bayi. Yang menyusui kita adalah ibu. Tetapi keringat ayahlah yang bikin kita bisa bertumbuh besar. Gitu guys. Yang masih punya ayah disayangin ya.
Oke, buat semuanya Happy Father's Day, selamat Hari Ayah. Ya, yang sudah nggak ada ya nggak apa-apa, kan bisa kirim doa, gitu kan? Kirim doa untuk ayah yang sudah berpulang. Ya, ya untuk Akung, Al-Fatihah Akung ya. Walaupun ayah sudah berpulang, tapi kan masih banyak kenangan-kenangan indah gitu, yang patut untuk dikenang. Itu. Oke, lanjut lagi live streamingnya. Sambil menanti waktu kita untuk feeding kucing-kucing stray. Saya ucapkan untuk mbakku, mbak Wahyuni ya, yang sedang sakit batu ginjal. Lekas sembuh ya, Mbak Wahyuni. Itu Mbak Wahyuni sahabat saya yang sangat baik, yang selalu berbagi berkat. Sehat-sehat ya. Semoga operasi tembak laser batu ginjalnya itu lancar, amin. Dan kembali sehat seperti setia kala. Oke. Salam untuk orang-orang di Bali. Ya, Suksma, terima kasih Mbak Wahyuni sudah berbagi berkat untuk kami. Ya, pokok all the best doanya untuk Mbak Wahyuni, ya. Dan tak lupa juga nanti tanggal 23 itu pade saya, pade Randall Miner, pade Randall Menir yang di Texas itu akan melangsungkan operasi. Minta doanya guys untuk pade Randall Menir lancar operasinya, amin. Ya. Dan tanggal 23 juga itu hari ulang tahunnya pade Randall Menir. Minta doanya ya, halo, ya. Jadi buat semuanya teman-teman saya, juga saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku kabeh yang masih punya ayah disayangin, yang masih punya bapak ayah disayangin ya. Luangkan waktu untuk ketemu bapak, terus cek dia maunya apa, keinginannya apa gitu ya. Sebuah lagu kembali. Masih bertajuk ayah. Buat Babe Caca, Babe ya. Ya, selamat dari ayah Babe Caca. Bapak sambung saya. Di mana akan ku cari menangis seorang diri, hatiku selalu ingin aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, datanglah
aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah aku. Walau hanya dalam mimpi, happy Father's Day semuanya, selamat hari ayah. Yuk, yang masih punya ayah disayangin, di telepon, di WA, ditanya keadaannya. Ditanya apakah Bapak baik-baik saja, apakah sakit, komunikasilah. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Dalam mimpi, walau hanya dalam mimpi. Yes. Lagunya sangat familiar sekali, ayah. Kalau tadi tuh titip rindu buat ayah dari koleksinya Abang Ebit GAD. Terus yang tadi barusan itu ayah koleksinya dari Rinto Harahap. Halo untuk ontiku, onti Ita Menir. Onti Ita Menir, happy Father's Day, God bless. Ya, Uncle PJ ini Connor ikut nonton. Halo Connor, si gumus, si gemes. Aduh, pengen cubit pipinya. Ya, tadi ngeliat fotonya Connor sama Onti Ita Menir lagi ibadah di gereja itu sih menih pipinya Connor. Aduh, kayak pakai blush on. Merah berkah gitu. Sehat-sehat Connor. Sehat-sehat ya, kesayangan. Ya ontiku, onti Ita Menir juga sehat-sehat. Dan Pak Derandal pun sehat, sehealthy. Happy early birthday untuk Pak Derandal Menir. Tanggal 23 nanti ulang tahun dan operasinya lancar. Amin ya.
on dia temennya. Ya, dikirimin uang buat jajan walau enggak diminta. Orang tua tuh paling senang kalau diperhatikan. Enggak tentang jumlahnya tapi perhatiannya. That's right, betul onti. Onti betul sekali. Ya, pokoknya happy Father's Day untuk semua bapak, ayah, orang tua, daddy, papa di seluruh dunia ini. Harapannya untuk orang tua kita semoga sehat-sehat terus dan apa ya silaturahmi terus terjalin gitu. Soalnya saya merasakan sendiri bagaimana rasanya gitu kalau kita punya hubungan sama orang tua berantakan. Jadi dijaga ya. Onti eta menir. Iya onkel, itu kalau lagi musim panas pipi selalu merah banget. Iya. Onti eta menir. Baik Mbak Buci, ini sambil masak nasi goreng buat Mr. Connor. Wow, nasi goreng enak sekali. Enak sekali. Halo Onti, tamenir, bagaimana kabar kanner Onti? Baik mbakku, ini masak sambil nasi goreng buat Mr. Connor. Oh nasi goreng is good, nasi goreng. I like it nasi goreng Onti, tamenir. Ya Onti, tamenir. Iya, nasi goreng pasti enak. Wow, pakai udang. PJ yeah. Sedang menonton. Good evening, ya yeah. Ontiku. Ya. Yeah. Oh, halo Mbak Nurul. Mbok Nurul Bacol, ya. Yeah. Mbak Nurul ini seorang res penganten dan dia itu saudaranya si Devi, ya. Yeah. Sukses ya Mbak Nurul ya, yang punya swasembada. Keren banget pokoknya. Halo untuk Indah Lestari sayang dia. Ya. Juga untuk Misna Isna sehat-sehat terus ya Misna Isna. Pokoknya dilawan penyakitnya. Stay positif terus. Selalu gembira jangan dipikirin. Soalnya kita tahu hati yang gembira, jiwa yang gembira itu adalah obat dari segala penyakit. Oke Mbak Misna. Amin sehat-sehat ya. Nanti kita ketemu sama Mbak Misna tanggal berapa Be? Di Muara Baru ya, nanti kita ketemu. Pokok sehat-sehat untuk Mbak Misna. Dilawan penyakitnya oke. Nanti, oh ya Mbak Misna minta bantuan belimbing. Nanti kita cariin belimbing ya untuk Mbak Misna. Onti, bukan belimbing itu, belimbing biasa, bukan belimbing bulu. Onti, eta menir, mawur kemarin ya, amin. Onti, puji Tuhan. Ya, besar kecil gitu kita harus bersyukur. Mawur pokoknya, amin. Nurul Bacol, sukses juga untuk Caca Romeo. Iya, sehat dan sukses untuk Mbak Nurul, ya, yang punya swasembada. Mantap pokoknya. Iya, sehat terus ya. Kemarin tuh si Depi LC ya. Dia nyanyi sama Mama Babe sama Caca Romeo itu cantik banget. Ternyata yang make upin si Nurul. Hebat banget ya, bisa pangling gitu si Depi. Keren. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang mau pakai riasan bisa ngubungin Mbak Nurul Bacol ini. Keren banget ya. Bisa bikin pangling. Pangling. Cakep banget si Depi kemarin. Buci dandanin dong. Ya bang ya, boleh ya? Boleh, Mbak Buci bisa didandanin. Ya, nanti pakai bedak. Bedaknya nomor 5. Nomor 5 ke 8, Bang. Itu mah bukan pakai bedak, Bang. Nomor 4 udah gelap, nomor 5 apa ini nomor 5? Pakai areng, Bang. Kok areng? Iya. Emang lu sweater pit? Ya, tapi kan 5 gelap, Bang. Tapi kalau pakai bedak memang itu harus pakai warna gelap. Jadi kalau mukanya gede kan lebar gitu kan. Kalau kita pakai bedak putih tambah lebar gitu. Emang paling bagus tuh bedak yang gelap aja bagus. Makasih. Ya, makasih kembali kasih. Iya. Puk Nurul. Hari ini hari Father's Day. Father's ya, Day. Jadi kalau kita tahu kan hari ibu ya kan. Nah, Father's Day. Nah. Hari ibu kan udah sering orang denger ya kan. Nah sekarang Father's Day, hari bapak. Lu gak salam-salam buat bapak lu? Mau
juga yang di sana bapakku ya, buat bapakku semoga masuk surga, diterangkan kuburnya, dan keluarga selalu mendoakan buat ayahku yang tercinta yang tak terlupakan. Amin ya, ya. Kirim doa untuk bapak ya. Iya betul. Mbak Buci. Mbak Buci sini aku make upin iya. Biar Bang Vijay pangling. Boleh. Boleh lah. Ntar ya kalau disono lagi ya Bang ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Ya, nanti kita kan masih ada jadwal sama Babe. Iya. Vijay. Apa? Vijay. Iya maksudnya biar Vijay pangling gitu. Ngeliat oh, lu pangling. Gitu. Virus ya Bang. Iya virus. Biar gak cembar airnya ngelolong. Iya. Cembar airnya. Eka kalau pakai bedak Bang. Belentang-belentong Bang. Padahal ya. Pakai ini bedak tetap aja nggak apa nggak pekat ya Bang. Wah, belentang bedaknya itu ada caranya biar apa itu, biar apa bedak itu nempel tuh ada caranya. Oh. Ada caranya biar nempleng nempel plek-plek gitu loh di muka itu ada caranya. Bikin tau caranya pengen dong kepo. Ah, Abang nanti gue kasih tau caranya ya. Iya dong. Nanya Mbak Nurul aja Mbak Nurul tahu caranya. Oke, masih di momen spesial hari Father's Day, jadi kita nyanyinya tentang ayah aja ya. Oke, kembali lagunya untuk ayah-ayah di seluruh dunia. Amin. Kagu bapak, ayah, daddy, papa, ya. Aduh, kok jadi sedih ya? Ya, buat ayah tercinta pokoknya. Bapak, ya, ini lagu ini Pak, lu Bapak. Ayah, di saat aku
telah jauh darimu. Tadi Ayah koleksi dari albumnya Seventeen. Great song, keren banget. Oke, Cinta Jadi Benci, Mbak Buci yang nyanyi, siap. Oke deh, ngeri amat tuh lagu. Kak Vijay request dong, Harta dan Surga, siap. Diputer, Harta dan Surga. Cinta Jadi Benci yang kemarin dibawain masih Jamet. Keren dong, lagunya enak banget. Oke, siap. Oke, tadi lagu-lagu berlalu, lagu-lagu. Hai Dawi, Dawi Jamet LC. Lagu demi lagu, tadi ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 lagu untuk Ayah. Untuk Ayah, untuk Bapak, untuk Pak D, untuk Babe. Pokok semua Ayah-Ayah di dunia pokoknya. All the best doanya ya. Semoga Ayah-Ayah semua di dunia ini selalu gembira, sehat, healthy, tidak kekurangan, penuh kasih sayang di masa tuanya. Amin. Oke, buat teman-teman saudaraku sedulur yang ayahandanya, bapaknya sudah berpulang, ya, kirimin doa. Cheer up, Fiji. Ya, Onti. Cheer up. Pokoknya semangat terus. Mbak Wahyuni, lekas sembuh ya Mbak Wahyuni. Mbak Wahyuniku, sing duwe Bali. Oke, Mbak Wahyuni request. Onti sehat-sehat nge. Onti nanti tanggal 23 lancar operasinya Pak Deku, Pak Derandal Menir. Pokoknya Tuhan campur tangan melalui dokter juga, tangan-tangan dokter dan obat-obat yang diminum. Amin. Ya, all the best doanya. Untuk Mbak Nurul Baco. Benci ntar lagunya Cinta Jadi Benci. Permintaan dari Indah Lestari. Amin, Onti Ita Menir, Suwun, nggih. Pokoknya nanti tanggal 23 ya kita semua tumpang tangan untuk kelangsungan operasinya Pak Derandal Menir ya. Ya ini momen luar biasa loh, soalnya pas hari ulang tahunnya dan juga hari operasinya. All the best doanya, amin. Ya wis lah, sekarang pindah ke dangdutan dulu. Ini dari Mbak Nurul. Diputer nggih. Aku mau bilang juga untuk Mbak Misna Isna. Ya. Mbak Misna Isna pokoknya semangat terus nggih. Semangat terus Mbak Misna Isna, dilawan penyakitnya. Nanti kita ketemu tanggal berapa? Tanggal 3 ketemu ya Mbak Misna Isna. Nanti kita ke rumah Mbak Misna. Ya pokoknya harus sehat-sehat, ye. Dilawan penyakitnya. Lagunya permintaan dari Mbak Nurul, oke. Onti Ita Menir, oke, spesial banget tanggal itu, betul. Berkat Tuhan buat kami, amin. Mbak Nurul Bancol. Seberat apapun beban derita, hidup bersama
bersamamu ku kan terima adanya dirimu selalu di sisiku semua tiada artinya seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima. Nurul Bacol yang punya sembada joget semuanya tangan di atas kaki di atas. Tretan, Tretan yang punya Jawa Timur, yang punya Madura Islands, Pulau Madura ya. Punya uang gak apa-apa, yang penting kasih sayang, is mantap sekali. Bukankah dahulu sumpahnya cinta utamakan kesetiaan? Kasihmu bagiku harta, sayangmu bagiku surga. Seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima. Icikiwir. Buk Nurul Bacol yang punya lagu. Terima kasih like-nya, wis mantap ya, thank you. Bukankah dahulu sumpahnya cinta utamakan kesetiaan? Kasihmu bagiku harta, sayangmu bagiku surga. Berat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima adanya dirimu selalu di sisiku semua tiada artinya seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima. Just ya. Hai abang, hai juga ya. Tadi lagunya lewat sudah 5.000 ya, 10.000. Lagunya request permintaan dari Mbak Nurul Bacol. Salam ya buat Tretan saya yang punya sesembari juga, yang punya Jawa Timur, yang punya Madura Islands, yang punya Pulau Garam. Pokoknya all the best doanya untuk Mbak Nurul. Nanti kawan-kawan kita kerjasama ya. Kita kerjasama kalau misalnya ada yang butuh riasan, aku telepon Mbak Nurul. Cinta jadi benci. Oke, Buci silakan.
Siapa sih bang? Cinta jadi benci. Oh, Indah Lestari. Hai abang, abang, hai juga. Asyik. Aduh, jangan benci-benci dong ah. Iya, Rista. Rista kemarin gak nonton, katanya mau nonton Rista. Ah, Rista, pembohong banget sih Rista kau. Kalau mah deket di Gang Ikhlas. Amin, semoga kita ketemu satu jam sama Caca Romnya. Iya. Terima kasih. Kok benci bang? Benci? Iya sih. Ah. Di dunia maya, penampilanku harus terjadi. Iya, Om Ruslinya jauh katanya bang. Oke, oke. Mbak Buci, halo juga. Wow. Hai abang, halo juga. Siap, Mbak Nurul. Amin, semoga kita ketemu ya sama setujuk sama Caca Romi. Amin. Apa tuh? Tanggal 25 Juni dekat sama mana katanya? Om Rusli jauh katanya. Iya. Apa sih? Oh, Rista sama Om Rusli. Tadi iya. Oh, jadi oh, gak jadi ya. Oh, gak apa-apa. Next time datang ya Rista ya. 23, tanggal 25 Juni dekat mana? Di apa namanya? Di Tanah Merah. Tanah Merah. Dekat apa? Dekat. Dekat material Harun. Harun. Itu cuma lagu Mbak Buci. Dekat material Harun ya, tanggal 25 Juni. Masuk ke dalam aja. Oke, datang ya. Amin nanti. Indah Lestari sayang dia itu cuma lagu Mbak Buci. Ya, cuma lagu doang. Lagu apa lagu? Ya. Gak boleh kelamaan bencinya Indah ya. Iya, gak boleh bang. Onti Ita Menir makin banyak job ya, amin puji Tuhan. Berkat berlimpah, amin. Iya bang, berdua bang. Senang. Berdua. Berdua, kita berdua kayak biji. Berdua ya. Mulu, kesana berdua, kesini berdua. Udah kayak biji. Maafkan aku Mbak Buci. Ya bang. Maafkan kesalahanku. Kan selalu ku tunggu kabar kematianmu, agar tiada lagi korban dari kecuranganmu. Cinta yang pernah bersemi
Ngeledek. Ngeledek. Kok banci-banci? Iya, serempet. Hah? Serempet. Benci bukan banci. Serempet. Jangan gitu dong. Iya. Saya tersinggung loh ini. Tersinggung. Tersinggung saya. Maaf ya. Ya. Jangan banci-bancian dong. Iya, iya. Benci gitu. Iya. Ya. Kalau enggak agak ningrat dikit, agak terhormat. Apa? Jangan bilang banci. Apa? Bencong. Aduh, baik bang. Yang punya lagu, oke. Okay. Selalu ku tunggu kabar kematianmu agar tiada lagi korban dari kecuranganmu. Luka hati penuh kebencian. Jangan gitu dong ya. Ya, jangan banci bancian nggak boleh. Nanti banyak tersinggung orang. Ntar lagu apa Mbak Buci? Lagunya Cinta Jadi Benci. Mas Bagas. Weh, Mas Bagas, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mas Bagas John. Mas Bagas Jontor, makin jontor rezekinya, sehat selalu. Pokoknya all the best doanya untuk Mas Bagas Jontor, nggih. Amin. Oh, itu lagunya Onti Temenir, lagunya Cinta Jadi Benci, Onti. Mbak Buci nyanyi apa? Nangis, Mbak. Onti Ita Menir nanya, Mbak Buci itu lagi nyanyi apa lagi nangis? Oh, gitu. Aku lagi nangis. Mbak, sedih. Makin banyak job ya kata Onti Ita Menir. Makasih, puji Tuhan, amin, berkat ya. Rista, Mbak Buci makin cantik banget. Oh iya dong, kan dirawat kecantikannya. Apalagi nih, amin, semoga kita ketemu satu job sama Caca Romeo, kata Mbak Nurul, amin ya. Amin. Oke, apalagi nih, bener deh kalau udah nonton live Kak Fiji sama Mbak Buci ngibur banget dari ngantuk sampai melek lagi, amin. Siapa sih? Mbak Nurul. Oh iya. Yang punya riasan cucok. Oh iya, cucok. Rista Damar, suaranya bagus banget Mbak Buci. Oh, amin, ya Rabbal Alamin, makasih. Oke, Indah Lestari sayang dia. Abang, Babe, Mbak Buci kapan mau main ke rumah lagi? Jangan lupa ajak Mbak Nur ya. Oke, siap. Kan kita mau ke rumah Indah ntar, mau jemput si Cemong. Oh ya iya, kan? Mau jemput Cemong. Ya, nanti kita sana jemput Cemong ya, sekaligus iya bawa sedikit cat food untuk anak-anak iya kucing sana. Amin. Mm-hmm. Nurul Bacol, Kak Fiji ada-ada aja. Iya, emang kita ada-ada aja gitu iya kan. Berteman sama orang itu jangan pas ada apanya, tapi
apa adanya. Gitu. Berteman sama kita, sama sama orang jangan ada apanya, tapi apa adanya. Apa adanya. You know what I mean? Yes. Terhibur banget dengerin suara Mbak Buci, bagus banget sama Abang. Oh iya dong. Ya. Mami L, asik kayaknya besok jadi biduan nih. Wih, jadi biduan Mbak Buci. Aku seorang biduan. Biduan dari Melayu. Tugasku menghibur tuan agar gembira selalu. Amin, Mami El, doain ya Mbak Buci jadi biduan. Amin, oke. Okay. Lagu apa lagi? Lagu apa Mbak Buci? Lagunya Cinta Jadi Benci, Mas Bagas Condor. Waktu ulang tahun Mas Bagas ya. Mbak Buci nangis, Mbak nyanyi. Mbak Buci nyanyi apa nangis? Di antaranya, Onti. Bisa dibilang nangis, bisa dibilang nyanyi. Iya. Gitu. Indah Lestari. Mbak Buci sekarang udah pinter nyanyi, suaranya oke. Okay. Oh iya dong. Onti kita menir. Ya syukur kalau enggak nangis Mbak. Mbak Buci mah enggak pernah nangis. Onti Ita Menir, dia mah apa ya, walaupun dibully, dikata-katain, dibilang gendut lah, geradak lah, dia mah enggak pernah baper. Enggak. Itu keunggulan dari Mbak Buci gitu, hebat ya. Dia punya heart of golden of heart gitu. Gak baperan gitu loh, jadi orang mau ngomongin apa, lo kan lucu aja kan? Cuek, iya gak apa-apa, ngapain marah. Tapi kalau kelewatan batas baru aku marah bang. Kan orang kan ada batas ya bang. Ada batas kesabaran ya, orang ada batas sabarnya. Iya. Bagas Jontor, makasih Mbak Buci, Bang Vijay doanya. Iya, kamu kangen gak sih sama Mas Bagas? Oh kangen banget sama Mas Bagas, Mas gak Bagas. Peres. Enggak, aku gak peres, yakin. Kamu kangen Bagasnya atau kangen makanannya? Semuanya, iya. Enggak Mas Bagasnya, enggak Mbak Serinya, enggak itunya. Ya, sehat-sehat dia Mas Bagas, Mbak Sri di sana. Iya. Ya, kita juga nanti mau ke sana, mau ke Mega Mall, mau cari baju-baju second. Aku suka banget loh ke Mega Mall. Iya. Kenapa? Soalnya bajunya di sana bagus-bagus. ada baju obralan 5 piece itu 50.000, ya kan? Tiga. Iya. Ada yang 5? Iya, ada yang 5. Ada yang 5, ada yang 3 piece 50.000. Itu bagus-bagus bahannya, keren. Kemarin bajunya tuh saya pakai nyanyi, pakai ngamen. Oh iya, bagus banget. Orang pada bagus. Bang Vijay bajunya bagus banget. Oh iya dong gitu. Dia cocok. Tapi walaupun ditanya bajunya bagus banget Bang Vijay, iya dong bagus. Harganya berapa tau enggak lo? Gue bilang gue jujur, 20.000 gitu. Tapi enggak percaya dia. Emang enggak percaya, makanya orang tuh kadang-kadang bilang nih mahal gitu kan. Kalau gue apa adanya gitu. Iya. Betul. Gue beli 20.000 ya gue bilang 20.000. Iya. Gue bilang gocap 3 ya gocap 3 gitu. Betul. Enggak, itu yang enggak berlebihan ya Bang. Enggak perlu sok-sok gimana. Iya betul. Kayaknya bakalan nangis kalau Cemong dijemput. Ya. Oh. Gimana sih Indah? Ikhlas gak sih lu ngasih Cemong ke gua? Indah siapa tahu aja ntar ada lagi Indah. Ya Indah kan banyak kucingnya banyak. Babe kemana Bang? Mami L, Babe kemana Bang? Be. Ada. Salam. Halo Mami L, apa kabar? Buat Indah juga buat Bagas Jontor. Kangen sama suaranya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Itu Mami L, Babi mah gak pernah di layar. Babi di belakang layar, dia bagian mengedit. Jadi kalau di layar ini wajah kita kurang cakep diedit gitu. Wajah kita geradakan, ditusir gitu sama Babi Caca. Hebat banget Babi Caca ya. Lagi Babi selamat. Abang mah gak ditusir lagi, aku mah ditusir. Aku gak ditusir tapi diusir. Ditusir lah biar ganteng, biar cakep. Iya Babe, iya Babe makasih kata Mas Bagas Contor. Iya. Oke. Kalau abang udah ganteng ya masa ditusir lagi lebih ganteng lah. Iya kan aku cowok, kalau cowok ya ganteng lah. Kamu cewek ya bilang cantik, gimana sih? Masa kalau abang Vijay cantik gitu, kan aneh. Ya abang maaf tapi kalau dengdong abang cakep kayak perempuan. Kalau dengdong. Lo ngeledek gua nih. Nah, ngeledek bener. Kata orang juga gini, iya Bang Vijay kok cantik amat itu perempuan pada laki katanya gitu. kata saya gitu itu lelaki bukan perempuan gitu. Iya, coba. Udah hal biasa. Iya. Udah sering banget. Kadang-kadang orang gue juga turun dari mobil. Mau ngecop. Terus Ibu,
mau kemana? Kok ibu gitu? Iya terus? Maksudnya gue dipanggil ibu, ingat gak? Iya. Iya sering banget. Gitu apalagi kalau nyetir, bu kiri, bu ayo bu. Hah? Ibu. Pala lu gundul ibu. Gigi lu bertato. Indah Lestari sayang dia, ikhlas abang, amin. Ini Leha Babe, mungkin Babe sudah enggak kenalin 2 tahun lalu, Leha pernah ikut Caca Romeo sekali doang. Maaf ya Beb, belum bisa ngasih yang terbaik buat Babe Caca. Beh, pernah ikut Babe dulu Leha, sekali, ya. Ya kapan nih kita reunian Leha? Leha nanti kita jadwal tampil di mana? Tanggal 25 di Tanah Merah. Tanah Merah. Dekat material Harun. Bukan dekat tapi memang situ. Iya, iya, iya. Ya. Semangat Bang Fiji, Mbak Buci, kwak. Oh iya dong. Mami El, ya, Mami El datang ya. Datang Mami El ke lokasi job kita. Iya. Kalau misalnya mau datang bisa japri ke Bang Fiji di 08-12-81-81-1025. Abang Fiji Sherlock lokasinya. Datang ya Mami El ya. Kita reunian. Santika Yahya, semangat Bang Fiji, Mbak Buci, amin. Semangat terus pokoknya. Iya, Bang, baterainya. Terima kasih loh yang sudah berkirim berkat untuk Mbak Wahyuni, terima kasih. Iya, amin. Juga Ontiku Ita Menir, terima kasih banyak. Sebuah lagu buat Onti Ita Menir. Ita Menir, tamu kehormatan. Bukan Eta tapi Ita. Ita Menir, tamu kehormatan. Ita Menir. Maaf ya, Onti. Aku kekleset, oh, saya. Maaf ya. Oh iya nih, pom lewat-lewat aja. Iya. Pom, tak dulu. Itu Onti. Pom-pomnya keinjek. Injek bulunya, jadi injek ketawa. Kata pom-pom, iya. Ngapain bawa gua lu? Ambil bangun dia nya. Bismillahirrahmanirrahim. Onti Tamenir. Onti sukses nanti ya 23 ya operasi Pak Derandal ya, amin ya. Oke, terima kasih loh sawerannya. Iya, Onti Tamenir, Mbak Wahyuni terima kasih sawerannya. Yang lain boleh langsung kalau mau nyawer. Iya. Tunggu. Tamenir, tamu kehormatan. Moli. Moli. Moli dah. Moli. Moli, need to feel present. Don't be naughty. Okay? Balik. Jangan wirawiri. Wirawiri. Oke, ayo. Ya. Ini aja deh. Tanya lo sairnya ya. Iya. Kita menir. Tamu kehormatan. Ita Menir. Apa? Itu belakang. Pomom Moli ah. Pomom lewat sana. Ayo. Aduh, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah kuatkan. Ita Menir, tamu kehormatan. Ita Menir, tamu istimewa. Ita Menir, tamu hati saya. Ita Menir, tamu segalanya. Aduh, kenapa sih? Lu selalu begitu, kenapa sih? Kenapa? Pulak balik, abang. Jadi saya ketawa sama Pompom sama Molly, abang. Oke, tadi gue ngeliat itu. Tadi gue ngeliat si Ririn lagi jalan-jalan sama si Yasin tau. Mana? Ke PRJ. Bukan. Mana? Papa Madura. Madura enggak ya kita ke sono. Ke Chinatown. Wih, kok enggak ngajak sih? Chinatown, Ririn sama Yasin. Eko mau dong. Nonton di rumah aja nih. Ririn. Iya nih, enggak ngajak-ngajak apa. Neng Ririn, tamu kehormatan. Neng Ririn, tamu istimewa. Neng Ririn, enggak ngajak-ngajak. Neng Ririn. Tamu segalanya. Ya, Neng Ririn, ajak kita dong. Ya.
kok pada diem semua sih, nggak komen, nggak pengen ngobrol apa? Ngobrol dong. Ini jam berapa nih? Lagi capung, Bang. Oh, pada capung. Itunya loh, jempolnya kaki. Adel nggak pernah kelihatan di Caca sekarang, Bang. Kenapa? Kenapa, Be? Adel. Adel mana nih? Adel banyak. Adel Citra Bang. Atau Adel? Itulah. Adel Citra atau Adel itu? Adel ketawa, Bang. Ketemu lagi. Onti, nasi gorengnya mau dong, Onti. Mami L yang ditanya itu Adela Lakui atau Adela Citra. Kalau Adela Citra kan sekarang udah jauh ya, di Depok, dia di Bogor. Kalau Adela Lakui kan sudah bersuami, iya. Jadi susah untuk dia berarti kembali ke panggung gitu. Betul itu. Oke, sebuah lagu ya buat semuanya. Etamanir. Tamu kehormatan, etamanir tamu istimewa, etamanir tamu hati saya, etamanir tamu segalanya. Yes, terus gitu. Oh, guyang. Jadi pom-pom lewat. Iya, lewat. Terus Molly, saya kakinya saya keinjak, ya saya ke, dia gini, ah, gitu saya jatuh. Ya, baik, sekarang teman lagu pamungkas terakhir. Ya, yang penting Buci udah minta maaf sama Aunty Tameni, Aunty. Memang ya. Abang lah, abang sendiri aja. Iya. Iya. Lagunya apa, Bang? Jambuala. Ya, kita termo pedeng di sini ya. Kita satu lagu lagi. Lagunya lagu Jawa. Lagunya lagu Jawa. Kita lagu berduet. Yes, oke. Okay. Ini albumnya Mas Didi Kempot sama Nok Nunung Alfi. Tahu nggak? Ini lagu ini sangat spesial. Kenapa? Soalnya yang satu penyanyinya Raja Jamusari, yang satunya itu The Queen of Pantura. Jadi apa ya? Ini loh. Apa? Lagu ini aslinya lagunya judulnya tuh Nunggu Dudane. Ya. Kuwayan yang beli kelakon. Turun tangis batin sun ketuon. Itu lagunya Mbak Nunung Alwi. Nah, terus diambil sama Mas Didi Kempot. Jadi syair depan diganti, rapnya tetap rap Nunggu Dudane. Jadi mereka duet. Ini luar biasa banget loh. Jadi Raja Jamusari, Mas Didi Kempot sama Mbak Nunung Alwi. Aslinya lagunya tuh judulnya Nunggu Dudane. Tetapi karena mereka berkolaborasi, berkumpul jadi satu duet, jadi lagunya Jambu Alas. Mantap. Sebuah lagu. Ontiku Ita Menir. Iya. We love you. Pak Deku Randal, stay healthy. Connor, we love you. Kelingan manis ayune
lan kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih, kasih sayange, kapan aku bakal jadi bojone. Sayangi wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati, kapan aku bakal melu duwei. Mbak Buci. Iya Bang. Kapan? Kapan apanya Bang? Kapan aku bisa melamarmu? Kapan-kapan insya Allah. Bisa aja Bang. Jambu alas kulite ijo, sing tiga gas plus duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direbut. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin, nekat hati ora bakal ngurus ganti. Terang terangnya abang. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu walas manis rasane, senajan kilas tak enteni randane. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange, kapan aku bakal jadi bojone. Asik. Kapan nih eta menit? Kapan saya bisa lamar kamu? Kalau dilamar minta apa? Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direbut. Asik. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin, tenjak di hati ora bakal luruh ganti. Janji harap sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Abang jambu alas manis rasane, terima kasih abang. Senajan kilas tak enteni randane, kelingan manis ayune. Terus kelingan ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayang, kapan aku bakal jadi bojone. Terima kasih ya. Lagunya endak kalau dihayatin. Oh iya, jadi seperti yang saya informasikan tadi kan, lagu aslinya itu judulnya Nunggu Dudane, albumnya Nunung Alpi. Nunggu Dudane. Ya, terus diambil lagunya sama Mas Didi Kempot, diganti syair depannya. Tapi rapnya tetap ya, tetap Nunung Alpi. Hebat Nur, banget. Nur, iya, oh iya iya, oh, iya. Bang lagu satu lagi dong bang. Apa sayang? Lagunya berdua aja, apa sih lagu yang apa enak? Apa sih lu? Yang enak lagu berdua. Lagu berdua. Apa? Nggak tahu abang, Bahtera Cinta yuk bang. Masih,
masih waktunya habis Mbak Buci. Oh habis ya. Oke. Okay. Tapi iya. Ini ya udah enggak apa-apa karena permintaan dari Mbak Buci dikasih ya. Maaf ya. Apa? Batra cinta yu Bang. Dindur. Onti tamenir, nasi gorengnya enak banget. Mau dong, iya. Kapan-kapan masakin ya Onti, nasi gorengnya. Konar, hello dong sama Mbak Buci. Sarah, I love you. Sarah melawat monster. Oke, sedikit informasi ya. Kalau bahwasanya kemarin tuh Babe Caca, kita Caca Romeo tampil itu 2 hari berturut-turut tanggal 18 dan 19 ya kan? Iya. Yap. Itu kan 18 itu kan 2 job ya, 2 lokasi. Satu di Manggis. Rawasengon dan di Manggis. Iya. Amin. Dan hari tanggal 19-nya di Senayan Sim. Oke. Ada sedikit ini ya, sedikit konflik. Tapi enggak apa-apa. So far so good. Tetap aja kita berdoa dan tetap positive thinking. Amin. Betul. Oke, dah. Lagunya untuk siapa Mbak Buci? Untuk semua. Ya, sebuah tembang pamungkas terakhir ya. Iya. Terima kasih sudah nonton. Iya. Saatnya kita untuk feeding kucing-kucing stray. Iya, feeding kucing stray. Happy Father's Day semuanya, selamat hari ayah. Father's Day ya Bang. Father's Day. Father's Day. Beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa, kita berdua takkan pernah berpisah. Baur dalam cinta, berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Untuk semuanya, thanks for watching, terima kasih. Langsung subscribe, like, and comment ya guys. Yeah. Happy Father's Day, selamat hari ayah sedunia. Iya, yeah. Father's Day. Nanina, la 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 la. Badai dan gelombang yang datang berimpang takkan merubah haluan cinta kita. Masa sih Bang? Oh iya dong, semangat terus Bapaknya. Betul. Mbak Isna tetap semangat, Mbak Isna ya. Mbak Isna, Isna. Padamu nakoda ku tambatkan cinta. Bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa, kita berdua takkan pernah berpisah. Baur dalam cinta, berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Oh, di bonus lagi. Happy Father's Day, selamat dari ayah. Oh ya, dimaksud sama Mami El itu si Adel, Adel Akui. Adel Akui udah menikah sama Daeng. Jadi susah untuk gabung lagi nyanyi di panggung.
badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cinta kita. Padamu nakoda ku tambatkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, Happy Father's Day semuanya. Yeah. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Salam sehat. Bye.